Ngomong apaan sih? Aku belum selesai ngomong. Dari kemarin ngomong-ngomong. Ngomong apaan sih, Kak? Ya tapi dengerin dong, Sarno. Kamu kenapa sih, Nok? Kalau dibilangin kakak, selalu aja gak nurut. Selalu aja ngebantah. Apa sih salah kakak? Justru kakak yang selalu ngajak ribut sama saya. Heran, kakak adik pada berantem terus. Udah lah, Kak. Capek ngomong sama kakak. Saudara. Po, kebiasaan Kak Denob, mulutnya lemes, ribet. Kan lu tahu sih pasti Denob kayak gitu, jangan dilawan. Siapa yang lawan, Po? Kak Denob ribet, mulutnya ribet banget, lemes. Sampai gua bilangin lo, pasok ke berubah-ubah, sampai gua. Po, mau juga gue yang capek, bukan Po. Heran, gua punya Po, punya kakak, pada ribet semuanya. Kamu tuh jangan keras kepala. Ini kan bulan puasa. Gak baik. Berantem lulu sama saudara. Gimana sih? Siapa yang berantem sih, Mbak? Saya gak berantem. Saya cuma gedeg aja. Empat dinasihatin melulu. Sarno, kalau saudara itu wajib buat nasihatin. Itu kan buat kebaikan kamu juga, No. Gak kadeh, No. Poati, baikin juga. Sama nyeramain saya semua. No, kapan sih kamu mau sadar? Gak hari biasa. Gak bulan puasa, sama aja. Udahlah, capek. Yang ngomongin itu mulu. Ya Allah, Sarno. Kamu tuh gak boleh begitu sama adik kamu. Ini kan bulan puasa. Gak baik kalau kamu marah-marah terus. Ya tapi Kak, Sarno itu kalau dibilangin aku, ngeyel melulu. Gak pantas kan kayak gitu. Ngamuk-ngamuk gak karuan, marah-marah gak kurang, apaan sih? Cara kamu gak boleh begitu. Ngapain kamu ngomong sama Kak Raini begitu? Justru kamu selalu marah sama saya. Tuh, ya, bener kan? Bener kan apa kata aku? Ya, terus, ya. Udah, stop. Ya Allah, Sarno, Denob, apa kalian gak menghargai? Ini bulan suci, bulan Ramadan. Harusnya kalian sadar. Ini adalah bulan baik. Kenapa sih kalian harus bertengkar? Apa kalian gak takut? Ibadah puasa kalian sia-sia. Sudah, kalian pulang. Sarno, kamu itu kalau sama saudara kamu jangan begitu, jangan ngeyel, jangan keras. Kamu dari dulu susah diatur, susah diomongin, dasar. Ngapain sih bule sama Mbak Agus ngurusin saya? Apa sih untungnya? Enak, aku ini bule kamu, wajib ngingetin kamu, apalagi ini bulan puasa. Udah, bule, capek, awas. Sarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa, di dalam menjalankan ibadah puasa ada dua hal penting yang harus kita ketahui, yaitu perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa dan perbuatan yang membatalkan dan merusak pahala puasa itu sendiri. Yang membatalkan puasa sudah barang tentu sudah maklum dan ketahui bersama, diantaranya adalah makan minum dengan sengaja di siang hari, haid dan nifas untuk wanita, dan berhubungan badan antara suami istri. Sedangkan yang menjadi rusak atau merusak pahala, bahkan membatalkan pahala puasa itu sendiri, di antaranya adalah fitnah, ghibah, menggunjingi orang, bertengkar, amarah yang meledak-ledak, emosi yang tak terkendali. Itu salah satu perbuatan yang membatalkan dan merusak pahala puasa itu sendiri. Dalam tayangan tadi terlihat bagaimana dua orang yang saling cekcok, ribut, marah yang seperti itu. Padahal mereka dalam keadaan berpuasa. Sangat disayangkan, pemirsa. Mungkin puasa tidak batal, tetapi pahala puasa dirusak dengan hal tersebut, bahkan bisa batal pahala puasanya. Untuk itu,
Marilah selain kita menjaga daripada hal-hal yang membatalkan puasa, kita jaga juga hati dan perilaku kita dengan hal-hal yang bisa membatalkan dan merusak pahala itu, pahala puasa itu sendiri. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.